Pemirsa, kita akan melihat bagaimana persiapan petugas haji di Arab Saudi dalam menyambut kedatangan para jemaah haji dari Indonesia. Sudah ada Sofawi di sana yang biasa menjadi panitia dari kelompok bimbingan ibadah haji. Selamat siang, Pak Sofawi. Bagaimana sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan? Selamat siang. Persiapan-persiapan, terutama ini yang saya lihat ya dari para petugas haji, kemarin sudah mulai memasuki Mekah ya, petugas haji wakil khusus ini dari Indonesia. Kemudian para petugas haji tentu saja memanfaatkan momentum yang baru kedatangan ini untuk mengambil umrah wajib ya. Kemudian videonya para petugas menuju ke Madinah karena jamaah haji pada dasarnya ke Madinah dulu ya yang tanggal 24 nanti. Kemudian kalau saya lihat di Mekah, di hotel-hotel Mekah ini, para petugas haji sementara ini mempersiapkan memasang tulisan-tulisan di hotel-hotel ya tahun 2023, contohnya seperti hotel-hotel di depan saya ini, embarkasi mana, lokasi mana, itu dipasang, ditulisi ya. Untuk saat ini seperti itu yang telah dipersiapkan sebagian yang ada di kota Mekah ini. Ada perbedaan tidak dari tahun-tahun sebelumnya dengan persiapan yang dilakukan tahun ini? Bisa diulang, Pak. Apakah ada perbedaan, Pak Sofawi, dari persiapan tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk persiapan-persiapan, khususnya ini di pemondokan hotel jamaah haji, ini tidak terlalu mempersiapkan. Karena ternyata jamaah umroh saat ini juga menempati hotel-hotel jamaah haji ya. Yang saat ini jamaah umroh pun di kota Mekah ini masih ada ya. Nanti terakhir jamaah umroh itu dari Indonesia khususnya tanggal 26 meninggalkan kota Mekah ya. Dan di hotel-hotel ini pun ditempati jamaah umroh. Sehingga ini tinggal mempersiapkan tulisan-tulisan. Dan saya lihat di belakang sana itu telah mempersiapkan stok air yang kelak yang digunakan untuk jamaah haji ya. Stok air minum, botol. Mas Sofawi, kalau kita lihat dunia ini sedang dilanda oleh heat wave atau cuaca panas begitu. Bagaimana dengan kondisi di Arab Saudi sendiri saat ini? Sebenarnya tahun ini kalau dilihat dari bulan Juni ya, bulan Juni atau Juli, ini belum puncaknya ya. Akan tetapi walaupun belum puncaknya, saat ini kota Mekah sudah mulai panas ya. Karena sebetulnya bulan Mei ini transisi ya, dari musim dingin ke musim panas ya. Dan puncaknya nanti bulan 7, bulan 8 itu, yang saat ini kota Mekah suhu udara di pagi hari sekitar jam 10, jam 9, saat ini sekitar 30-35. Nanti puncaknya jam 1, jam 2 itu kisaran mencapai 40 derajat Celcius ya. Jadi termasuk sudah panas nanti bulan Juli, kisaran sekitar 40-45. Seperti itu cuaca di kota Mekah saat ini termasuk panas. Mas Sofawi, mungkin terakhir himbauan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang kemudian akan menuju ke Mekah untuk menjalani ibadah haji, seperti apa untuk tahun ini khususnya? Jadi himbauan khususnya saya sebagai WNI yang ada di kota Mekah khususnya ini, cuaca memang berbeda ya dengan di Indonesia, walaupun pagi saat ini jam 9 ini sudah luar biasa panasnya ya. Dan tentu saja yang harus dipersiapkan oleh para calon tamu-tamu Allah ini, yang pertama adalah yang paling mendasar adalah selalu membawa sandal ya. Dan sandal itu bila perlu kita membawa double ya dari Indonesia ya, 2 atau 3 ya. Karena ketika kita tidak memakai sandal, sandal kita hilang ya di Masjidil Haram, itu sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya karena panasnya luar biasa. Yang kedua kita membawa payung. Yang ketiga kita apabila aktivitas di luar ya, untuk menuju ke Masjidil Haram, karena jarak dari hotel menuju ke Masjidil Haram itu jauh, kita harus membawa air ya, membawa air dan selalu minum air ya untuk menghindari dari dehidrasi. Kemudian kita senantiasa membawa juga kalau laki-laki adalah surban atau sajadah lah minimal, kalau manakala kita sholat di Masjidil Haram kemudian kita tidak dapat tempat yang teduh, tempat yang panas, kita dapat amparan sajadah untuk menghindari lantai yang panas. Baik. Terima kasih Mas Sofawi sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang memberikan informasi kepada kami. Terima kasih Mas Sofawi. Selamat siang.